kita di sini, marilah berbahagia untuk menyambut senja yang penuh cinta. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua yang ada di sini. Baik, pada sore hari ini kita semua yang ada di sini tentunya sudah tahu apa maksud dan tujuan kita untuk bersama-sama di sini dengan satu makna, dengan satu tujuan di mana kita sama-sama berbahagia atas lahirnya sebuah buku antologi cerpen yang dituliskan oleh para perempuan-perempuan yang hebat sekali. Dan saya sudah pegang bukunya. Kalau belum, bolehlah ke sana dan juga bolehlah ditanya berapa harganya, kemudian turut berpartisipasi untuk membeli buku tersebut. Nah, Bumi Perempuan dituliskan oleh empat perempuan hebat, yakni Marina Novianti, Sri RM Simanungkalit, Lia Anggia Nasution, dan Diana Saraini. Sebagai pembukaan dari saya selaku MC, saya ingin menyampaikan selamat sebesar-besarnya kepada seluruh penulis yang akhirnya dapat melahirkan karya-karya mereka yang setelah saya baca semalam suntuk penuh, buku ini sangatlah menginspirasi. Dengan banyaknya rajutan-rajutan kisah tentang perempuan dan fenomena-fenomena yang tidak dapat dipungkiri dari kehidupan perempuan dan juga standar patriarki. Maka dari itu, kita di sini akan memulai kegiatan ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ya, mungkin kita di sini sudah tahu bahwa Kak Diana, Kak Anggi, kemudian Kak Marina dan Kak Sri telah bersama-sama untuk menuliskan buku ini dengan rencana yang sangat matang. Dimulai dari bulan berapa, Kak? Agustus 2020. Artinya selama pandemi saya juga lihat di beranda Facebooknya sudah nongkrong-nongkrong, sudah bersekutu, ya kan? Tapi kalau bersekutunya sudah lama. Bersekutunya udah lama, tapi inilah terpikir dan terinisiasi untuk ya udah deh, daripada kongko-kongko dan nongkrong-nongkrong aja, lebih bagus kita melahirkan bersama-sama, kan kira-kira begitu ya. Nah, tapi bukan karena kita sebagai penulis bukan berarti kita perempuan terus kemudian kita melakukan proses reproduksi, tapi ini adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kita yang berkualitas untuk menghasilkan karya-karya yang indah dan inspiratif. Maka dari itu, untuk pertama saya akan bacakan rundown kita. Ya, kita akan mendengar sebuah sambutan dari endorser, yaitu dari Nico Mang, yang akan diputar videonya oleh Kak Diana. Silakan Kak Diana. Sambutan endorser. Halo, nama saya Nico Mang. Saya mengucapkan selamat atas putaran buku Perempuan. Mudah-mudahan buku ini bisa menambah hasanah bacaan bagi perempuan Indonesia dan perempuan Batak pada khususnya. Saya yakin kehadiran buku semacam ini akan bisa mendobrak belenggu pada diri perempuan dan perempuan bisa lebih berani dalam meraih dunia. Selamat dan sukses atas ini. Oke, tepuk tangan dong buat endorser. Ya, walaupun beliau tidak dapat hadir di sini, namun pembukaan dari endorser ini sangatlah bermanfaat bagi kita karena kita tahu bahwa beliau juga merupakan seorang penulis yang berdomisili di Jakarta ya. Dan kita selanjutnya akan mendengarkan juga kata sambutan dari penerbit Teras Budaya Jakarta, yaitu Remy Novaris DM. Silakan Kak Diana. Salam sejahtera untuk kita.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kreatif untuk para penulis Bumi Perempuan, Marina Nugiyati, Sri R.M. Simanungkal, Lia Andiana Sution, Diana Saragi. Saya dari penerbit Remi Nomaris DN dari Teras Budaya Jakarta dan Komunitas Dapur Sastra Jakarta mengucapkan selamat atas terbitnya buku antologi bersama ini. Sebuah karya empat penulis yang melakukan kolaborasi bersama untuk bagaimana menyajikan persoalan-persoalan perempuan dalam tradisi budaya di mana para penulis ini merupakan pelaku-pelaku budaya itu sendiri. Saya melihat dan membaca bagaimana masing-masing meletakkan gagasan-gagasannya di dalam keempat karya para penulis ini yang terangkum dalam antologi ini. Saya sebagai penerbit sekali lagi mengucapkan terima kasih karena telah diberi kepercayaan untuk menerbitkan buku ini. Semoga buku Bumi Perempuan keempat penulis ini bukan saja memperkaya kasana sastra di Medan, tetapi juga nasional. Sekali lagi, saya mengapresiasi sepenuhnya apa yang dilakukan oleh para penulis perempuan Bumi Perempuan ini. Salam dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk penerbit dan juga penulis. Tepuk tangannya lebih meriah lagi dong. Iya. Dan ini sangat menarik sekali karena penerbitnya tidaklah sama sekali membuat pernyataan ataupun kata pengantarnya dengan syarat akan nilai-nilai patriarki. Padahal beliau adalah laki-laki gitu kan. Nah, laki-laki seperti inilah yang sangat kita dukung gitu kan, kehadirannya di sekitar kita, bahwa ada dukungan-dukungan, baik itu dalam bentuk ulasan, juga kata sambutan, bahkan beliau mendukung penuh proses penerbitan yang ada pada hari ini. Dan sekarang kita akan langsung saja mendengar kata sambutan dari keempat penulis, namun tiga penulis saja yang hadir pada sore hari ini, karena satu penulis sedang ada tugas di Padang dan akan diwakilkan. Baik, saya akan memanggil satu persatu untuk ketiga-tiganya berdiri di depan supaya kita tahu gitu loh yang mana sih penulis-penulisnya gitu. Dan saya akan bacakan. Nanti kalau misalnya saya bacakan satu nama, kiranya semuanya juga berikan riuh tepuk tangan yang meriah ya. Oke. Baik, yang pertama Kak Marina Novianti. Silakan Kak Marina. Yang kedua, Kasri R.M. Simanungkali. Yang ketiga, Kak Lia Andiana Sution. Tepuk tangannya virtual ya, kok kayaknya senyum. Oke, yang keempat, Kak Diana Saragi. Baik, saya akan langsung serahkan kepada penulis untuk memberikan kata sambutan. Jadi, bukan dari tamu ya? Sebetulnya, paling gak suka kalau urusannya dengan tamu. Horas! Horas! Terima kasih, abang, kakak, adik, Eda, Ito, semua yang sudah hadir. Terima kasih. Ini adalah anak kami bersama ya, Kak, ya. Anak kami berempat, lahir dari rahim pikiran kami, yang sungguh senang untuk tahu bahwa akhirnya anak kami akan sampai kepada pembacanya. Destinasinya adalah untuk dibaca. Saat ini kami seharusnya tidak pantas untuk berkata-kata lagi, karena pada saat tulisan itu sudah lahir, kami sudah mati. Tapi begitu pun tetap terima kasih. Mau ya, Edward. Terima kasih untuk hari dan semua kawan-kawan yang ada di sini. Kami dengan rasa haru dan bangga pada
hari ini menyambut kedatangan kawan-kawan di sini. Karya ini adalah karya yang lama yang kami tunggu-tunggu. Barangkali mudah-mudahan ini tidak menjadi karya yang terakhir. Semoga ini menjadi pikiran yang berhuni di hati dan pikir. Dengan ini, sambutlah bumi perempuan. Berangkatlah kata. Terima kasih. Lagi-lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak, abang-abang kami, saudara-saudara kami yang kami cintai. Ini agak mendadak sih sebenarnya bikin acaranya beberapa hari naik flyer. Kemudian datang selama ini kami ucapkan sangat-sangat terima kasih. Ini harusnya jadi hari libur tapi agak merepotkan. Tapi mudah-mudahan ini jadi semacam momentum buat kita semua. Bagi yang ingin menulis, kita tidak sendiri. Kalau misalnya agak berat membuat buku sendiri, rame-rame aja kayak kami gitu. Yang penting ini bisa bisa menjadi semangat baru. Kami punya satu komunitas kecil perempuan menulis. Kalau teman-teman, bapak, abang-abang, kakak-kakak punya Instagram, bisa follow @perempuanmenulis_. Kita bisa temenan di situ, bagi-bagi karya, nanti kita posting dan mention karya penulisnya. Jadi kemudian juga setelah buku ini, kami juga sudah menyiapkan satu buku yang lain, keroyokan juga. Tunggu aja nanti, bentuknya lebih variatif lagi, namanya Bunga Rampai. Oh, gak boleh. Siapkan uang untuk membeli lagi. Oke, segitu aja. Sedikit bertengkar dengan mertua perempuan karena memarahi istriku membuat kopi. Karena aku yang suka membuat kopi untuk istriku. Kemudian, aku mending disuruh bedah buku 1000 kali ketimbang disuruh menyaksikan istriku melahirkan. Aku pikir itu saja yang bisa disampaikan tentang diriku. Selebihnya bisa klik di Google. Aku pikir insya Allah tersimpan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bang Hasan Albana. Menarik sekali ya kutipannya. Semoga laki-laki di sini juga berpikir yang sama. Baik, terima kasih Rusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Bapak, Ibu, ya, kakak dan adik-adik yang ada di sini. Ya, pertama-tama terima kasih udah diundang ya untuk bisa membedah buku yang sangat luar biasa ini. Nama saya Rosmama Dana, biasa dipanggil Dana begitu. Saat ini sebagai pengajar di Universitas Negeri Medan. Mungkin itu nanti panjang kali Lus lebih berat isi. Makasih Lus. Oke, terima kasih untuk kedua pembedah yang sudah memperkenalkan diri. Padahal sebenarnya ini karena saya datang terlambat, jadi gak sempat untuk tanya-tanya ya kan. Tapi saya sudah mengenal kedua-duanya kok. Dan kedua-duanya kalau teman-teman search di Google, ya kan, pasti langsung muncul. Nah jadi teman-teman gak usah khawatir kalau mau tahu tentang Bu Dana dan Bang Hasan ini gitu. Atau dua-duanya saya panggil Kak dan Bang aja lah ya kan, biar santai. Karena kan kita di hari-hari itu ketemu juga ya. Oke, baiklah. Dan kita langsung saja untuk mendengarkan nanti kedua pembedah untuk menyampaikan ulasan singkatnya di awal tentang buku Bumi Perempuan ini. Nah, pertama-tama sebelum saya memberikannya kepada kepada pembedah, nah saya juga ingin sedikit mengulas bahwa buku ini memang sangat inspiratif, buku ini memang sangat bagus sekali isinya, saya nggak bongak ya kalau bahasa orang Medan. Ini buku silahkan dibaca, karena semalam juga saya sudah menyelesaikan buku ini. Dan cerpen-cerpennya sangat ringan dan menarik untuk dihabiskan dalam waktu semalam di kursi yang empuk dan juga dengan segelas kopi ataupun segelas teh. Nah jadi, semalam waktu saya baca buku ini banyak sekali kutipan-kutipan yang menarik yang bisa dijadikan caption Instagram. Wah, kok jadi caption Instagram ya kan? Nah tapi memang itulah hari ini, bahwasannya segala sesuatunya cepat menyebar luas melalui media sosial. Nah jadi teman-teman jangan lupa untuk follow @perempuanmenulis_, ya gak sih? Iya gak? Iya gak Kak Diana?
ada kata garis bawahnya gitu kan. Nah, jadi di dalam buku ini yang perlu kita ulas adalah bahwasannya buku ini punya banyak kegelisahan-kegelisahan yang dialami oleh perempuan. Mulai dari perkawinan, mulai dari perseteruan dengan mertua, mulai dengan konflik dengan suami, mulai juga dengan konflik-konflik dengan orang-orang sekitar yang menaruh standar-standar patriarki yang cukup kejam dan cukup mengangkangi kebebasan perempuan dalam berkehidupan. Nah, maka dari itu, karena di sini sudah ada pembedah, maka saya akan menyerahkan sesi untuk menyampaikan ujaran ini, untuk membedah ini kepada Bu Ros Ramadana dulu. Baik, saya akan berikan. Baik, sekali lagi terima kasih Dek Rusti. Ini seorang perempuan masa kini yang sangat luar biasa juga ya, sangat inspiratif ya bagi kita. Nah, baik, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada keempat penulis. Ya, ada Kak Mariana ya, yang saya baca juga sangat luar biasa ya dalam biodatanya. Sekarang mungkin jadi kepala sekolah ya Kak. Iya, sebenarnya sama saja pengajar juga ya kan. Nah, kemudian juga kepada Kak Sri yang tadi sempat bincang-bincang sedikit, yang ternyata juga sungguh luar biasa. Dan ini adik saya Anggi ya, Bornas juga gitu ya, dia yang menghubungi untuk mengatakan sebagai pembedah buku ya, Bumi Perempuan ini mungkin lagi OTW gitu. Kemudian kepada Diana, ini juga sebenarnya nggak asing ya kan, ya orang sejarah juga ya sebelumnya. Baik, nah luar biasa sesungguhnya jika seorang perempuan itu mau menulis, apalagi guru bata. Ya kan? Nah, itu dia ya. Itu dulu yang pertama. Nah, dari buku yang saya terima ini, walaupun masih dalam bentuk soft file, saya membacanya itu memang hampir sama sih kayak Rusti juga gitu ya. Banyak hal yang buat saya baper, buat pasal. Ya kan? Nah, inilah kemenangan yang pertama dari buku ini, gitu ya. Secara mungkin nanti harus tertekan dalam budaya patriarki ya, seperti yang ada dalam tulisan di awal ini. Nah, jadi ini sangat inspiratif di mana perempuan itu berjuang sesungguhnya untuk tetap mempertahankan prinsipnya terhadap keinginannya untuk terus sekolah ke dia. Nah, jadi yang kedua di situ, lalu saya pernah membaca tulisan dari Malala ya, dia seorang pejuang pendidikan perempuan yang rela ditembak kepalanya untuk memperjuangkan pendidikan seperti itu. Nah, jadi ini menjadi sebuah inspiratif bagi saya ya, dan sesungguhnya disitulah hal yang menurut saya yang luar biasa ya, kisah itu, karena saya juga berjuang untuk pendidikan itu tidak mudah gitu ya, karena orang tua sesungguhnya yang tidak mampu, lalu saya berkeinginan sekolah tinggi, terus jerih payahnya harus dengan perjuangan ya, memperoleh beasiswa dan seterusnya, itu tidak mudah. Nah, dalam buku ini dia berjuang justru memang untuk pendidikan itu penting, karena memang dia ingin menunjukkan bahwa balas budi kepada orang tuanya yang berjuang untuk hidupnya atau memberikan pendidikan kepadanya. Nah, itu yang bisa saya gambarkan poin kedua dari buku yang ini. Lalu yang ketiga di sini, saya seorang antropolog ya, seorang yang banyak kaji tentang gaya. Nah, dalam kajian antropologi ya, antropologi itu sesungguhnya lahir dari sastra. Antropologi lahir dari sastra. Nah, makanya tidak lepas dari hal-hal yang seni-seni sastra
bedanya. Ya, bedanya mungkin dalam hal penulisan yang bisa dalam sebuah karya ilmiah. Nah, jadi saya juga mendengarkan apa membaca buku ini ya ketika masuk kepada bidan sumi ya, ditulis oleh mungkin Andi ya di situ ya. Ya Kak Marina ya. Nah, seorang bidan sumi yang berjuang sebagai single mother ya. Nah, seperti itu namun harus apa ya merelakan dirinya untuk bekerja sebagai pembantu gitu ya. Nah, hanya untuk menghidupi anak-anaknya ya, berjuang sendirian sebagai single mother. Nah, kisah-kisah yang di sini cukup banyak memang, dan ini menurut saya adalah sebuah realitas. Ya, sebuah realitas yang saya sendiri banyak berhadapan dalam situasi ini. Ya, di samping juga pengalaman pribadi, juga ada pengalaman yang dituliskan oleh tentunya orang-orang yang kita teliti, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu mungkin sebagai tambahan-tambahan dalam buku ini ya, tadi itu adalah kelebihan-kelebihan dari buku ini yang sungguh baik ya menurut kita. Nah, tapi karena ini memang buku antologi ya, sebuah cerpen, saya tidak begitu memahami ya seperti apa cara penulisan cerpen itu. Tapi yang paling utama adalah menurut saya cerita itu walaupun itu mungkin sebagai sebuah cerita yang fiksi ya kan, tapi ternyata itu ada dalam kehidupan. Nah, saya juga mendapatkan istilah-istilah baru sama seperti Lusti tadi ya dalam buku ini. Nah, kemudian yang mungkin yang perlu menjadi catatan untuk penulis ya, catatan di sini kalau menurut saya perlu juga ya untuk bagaimana sesungguhnya kenyataan-kenyataan dalam cerita ini walaupun sifatnya mungkin hanya sebagai sebuah visi gitu, tapi perlu juga lah ada sebuah penguatan-penguatan ya kan, karena ini adalah tujuannya juga untuk mengedukasi para perempuan ya, tentunya juga menurut saya perlu ada penguatan yang tujuannya untuk tidak melegalkan ya kan, yang tujuannya untuk tidak melegalkan seperti tadi itu misalnya ceritanya gantung ya kan, ya gantung nih bagaimana akhirnya perjuangan Tika ya kan dalam hal untuk mendobrak patriarki yang dikatakan oleh perempuannya itu bahwa dia sungguhnya adalah seorang perempuan yang memang kalau sudah menikah kamu harus siap jadi seorang ibu rumah tangga. Nah, ini kan sebuah konstruksi budaya yang dibangun gitu. Mungkin bisa walaupun ini sebuah cerita fiksi, mungkin ada penguatan-penguatan yang bisa ditambahkan sebagai cerita di dalamnya gitu-gitu supaya tidak gantung ya, dan nilai edukasinya memang benar-benar menguatkan untuk kaum perempuannya seperti itu. Yang mungkin nanti ceritanya itu bisa penguatannya itu berupa cerita juga gitu, mungkin tambahan-tambahan kedepannya jika memang ini sudah mungkin laku berapa eksemplar ya kan. Nah, mungkin ada edisi revisi berikutnya gitu. Biasanya penerbit yang kalau sudah banyak yang terjual habis, mungkin ada edisi-edisi berikutnya untuk diterbitkan kembali. Nah, mungkin itu. Lalu ada kisah yang memang sebenarnya yang sangat juga inspiratif ya, gimana sesungguhnya perempuan itu menolak budaya-budaya perjodohan begitu ya. Ya, yang sesungguhnya kalau saya meneliti tentang perempuan yang kawin anom ya, yang ini bukunya juga sudah terbit 4 tahun lalu dari Obor. Nah, di mana perempuan kawin anom itu ya, kawin anom itu bagi orang Banjar namanya kawin muda. Nah, seperti itu, bagaimana ketertindasan yang dialami oleh perempuan. Nah, dalam buku ini di awal saya membaca ada mengutip sedikit tentang pemikiran Gayatri Spivak ya, tentang subaltern
ya. Nah, jadi dalam konteks bagaimana perempuan itu bungkam, voiceless, ya kan, menjadi subaltern karena budaya yang mengikat, itu terjadi juga dalam konteks masyarakat kita seperti itu. Nah, di awal buku ini ada kajian-kajian yang seperti itu saya baca, ya. Mungkin bisa menjadi penutup juga, ya kan, dalam buku ini, ya, karena saya diawali dengan adanya kajian-kajian teoritis, ya kan, mengutip tentang beberapa pandangan, mungkin bisa ditutup juga dengan hal-hal seperti itu jika, karena kita tujuannya membedah, ya, Gusti, ya. Jadi tambahan-tambahannya mungkin di situ. Banyak juga hal-hal yang belum kita bongkar, misalnya bagaimana idenya kreatif Spivak, ya, yang berbicara tentang bagaimana perempuan itu voiceless, kemudian bungkam, diam, gak bisa ngomong apa-apa karena memang sudah punya ikatan. Lalu ada juga persoalan seperti yang dialami oleh Nawal Elsa Dawi misalnya, ya kan? Nah, ini juga seorang Mesir, namun dia juga kajian-kajiannya mengarah kepada antropologi akhirnya seperti itu. Bagaimana dia menolak dirinya sebagai seorang perempuan karena dalam keluarga itu dia nggak berterima, seorang Nawal Elsa Dawi. Dari kecil sudah dikonstruksikan orang tuanya bahwa perempuan itu harus lembut, gitu ya, perempuan itu rambutnya harus panjang. Nah, inilah yang dialami oleh Nawal Elsa Dawi, sehingga kebenciannya terhadap laki-laki itu sampai dia menikah. Nah, itu luar biasa begitu. Sampai pernah ditahan juga, ya, karya-karyanya ini, ya, tidak disetujui di Timur Tengah, seperti itu. Nah, jadi mungkin ini sebuah cara-cara gerakan perempuan juga, tapi dalam bentuk cerita. Nah, ini sangat menarik karena kalau kita berbicara gerakan-gerakan perempuan, pasti orang-orang memandangnya, ini orang-orang feminis yang pro barat, rata-rata kan begitu. Tapi kalau diceritakan gerakan-gerakan perempuan itu dalam kisah-kisah seperti apa yang ditulis oleh Nawal Elsa Dawi, seperti perempuan di titik nol, gitu ya, perempuan di persimpangan, begitu. Nah, ini justru banyak mempengaruhi perempuan itu. Nah, jadi menurut saya buku ini kelebihannya di situ. Ini sebenarnya juga menurut saya secara tersembunyi merupakan gerakan untuk mendobrak patriarki, tapi dalam bentuk cerita atau disebut dengan antropologi itu. Nah, di antropologi kami mengenalnya dengan istilah etnografi feminis, begitu. Nah, jadi ini mungkin dalam cerita-cerita kita seperti dalam sastra yang akan dibahas oleh Bang Hasan nanti. Nah, dalam etnografi feminis ini saya lakukan bagaimana membongkar pengalaman-pengalaman perempuan itu secara mendalam. Nah, itulah dalam etnografi feminis, ya, yang saat ini sedang saya tekuni, ya, bagaimana untuk mencari tahu, ya, tapi itu juga dituliskan dalam buku-buku, ya, mungkin kalau saya menulisnya lebih kepada buku-buku rujukan untuk dibaca oleh mahasiswa, tentunya seperti itu. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dari buku Bumi Perempuan ini. Sekali lagi luar biasa, tentunya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saya tertarik juga kalau memang mau berkolaborasi nanti ke depannya. Mungkin ini dari segi ceritanya, ya, kami dari antropologinya bisa menambah lagi buku ini, ya. Jadi terima kasih kepada Kak Marina, Kak Sri, ya, Lia dan Diana, ya, yang sangat luar biasa dalam menghasilkan karya ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kita semua. Auliate godam, bujur lalai. Baik, terima kasih. Ketika saya membaca Kamera Cafe ini, kemudian saya harus banyak berbicara tentang bagaimana karya-karya sastra feminis di tengah-tengah kita hadir juga. Orang-orang yang peduli kepada perempuan, abang saya, kawan berantem saya, Bang Idris Pasaribu, kemudian kawan Kasri, sudah lama kenal, Kak Marina, walaupun baru kenal, namanya sudah saya dengar. Saya senang dengan perempuan,
senang dan kagum sekali dengan perempuan di tengah-tengah kerepotan dalam tanda petik takdirnya masih bisa memberikan nilai-nilai kemanusiaan termasuk dalam karya sastra. Saya membaca Bumi Perempuan, sesungguhnya kemudian saya mengingat banyak peristiwa. Kami laki-laki ini, mohon maaf, saya bukan sedang menyudutkan laki-laki. Yang gampangan sebenarnya, bahasa Medannya, yang gampangan sebenarnya untuk membuktikan tak ada apa-apa ya kami ini. Dari sisi linguistik, peneliti dari, saya lupa Prancis apa Jerman, mengatakan perempuan ini satu kabel linguistik lebih di kepalanya. Makanya satu orang mama-mama bisa memerintahkan 5 perintah dalam 5 menit kepada orang yang berbeda. Ya. Kalau tidak percaya, lihat di kampung, ada mamak-mamak nyari kutu cucunya lewat orang di depan. Dari mana itu? Dari ladang. Bawanya ikan banyak. Kutu ini banyak kali lah ini. Apa? Iya, cinggal naik ke atas. Iya. Ini makannya. Nangis cucu belakang. Siapa lagi yang buat tu nangis? Hujan kau datang. Oh ayah Senu, ambilkan dulu, naik dulu, Abiti, ambil dulu kain itu. Hus, ayam ngapain apa, eme, apa padi. 5 perintah dalam 5 menit bisa mereka lakukan. Seorang ibu yang di depan tangga. Ibu yang tak bersekolah itu, gak perlu S2-S3 itu. Bisa melakukan itu. Nah, laki-laki ini, kami ini, Pak Nubis, kita semua laki-laki ini, kalau dikasih permasalahan, kemudian mengangguk, akan saya pertimbangkan, dibilang laki-laki, kemudian datang orang, bijaksana kali bapak ini, bukan bijaksana, bodoh, gak bisa memutuskan secepat mungkin. Saya sering memimpin diri kami laki-laki dengan cara-cara seperti itu, ya. Kemudian saya ingat ini meme Ustaz Somad, saya suka sekali cerita tentang laki-laki merasa itu kan anakku, kalau gak ada aku mana ada, dia ini, si tampan ini, atau si cantik ini, si dia ke sini, datang istrinya, yang soklah kau cuma modal prestisnya, kalau nggak ada komputernya nggak jadi data di prestismu itu katanya. Saya berpikir, iya bolor gitu ya, saya berpikir, capek pun laki-laki dibawa prestis kemana-mana, kalau nggak ada komputer nih, selesai, tak perlu lihat data itu. Tapi kalau komputer ini nggak ada prestis, masih bisa dibuka loh, laptop masih bisa dibuka, komputer masih bisa dibuka, masih bisa bernilai bagi kemanusiaan. Keduanya soalnya jadi laki-laki, ya. Kemudian saya kemudian teringat persoalan suami, termasuk mungkin saya nggak adil laki-laki sama perempuan itu. Apa besok laut kita ya? Alah, mainkan aja. Tapi besok kalau masanya gini nyawa, makanlah kita. Ada rupanya yang lain selain ini. Itu juga yang cakap. Tapi disuruh menulis menu 30 hari aja. Mencret, seorang perempuan harus memikirkan menu yang bervariasi, bukan hanya untuk suaminya, tapi cukup dua anak saja sudah pening. Kita hanya untuk memikirkan menu kita, hari ini tempe goreng pakai sambal dencis, besok sayurnya sayur pare, hari ini hari kelima aja sudah pening, sudah mencret, untuk membolak-balikkan lagi ke ininya. Nah, berhentilah saya kemudian mengeluh tentang lauk apa ini masa istri. Karena saya nggak sanggup memikirkan menu apa dalam satu bulan saja, menu apa yang membahagiakan saya, bahkan memikirkan belum memasak itu masih memikirkan menu apa belum memasak. Jangan sombong itu laki-laki. Nah, membaca Bumi Perempuan kemudian seperti kata pengantar Satika, pertarungan perempuan rupanya juga bukan hanya menghadapi laki-laki, tapi menghadapi perempuan yang dalam tanda petik bertolak belakang dengan cita-cita feminisme itu sendiri. Dan saya teringat sebuah kisah teman, dia mengadu ke saya bingung lah bang, kenapa? Mama saya di rumah, yang sayangan sama aku, ya. Istri saya di rumah, sayang juga sama aku. Kalau aku pulang kerja, dua orang perempuan berebut mengambilkan air putih hangat dan berdiri di pintu. Gelas yang mana aku pilih? Ya. Si mama mengatakan ini anakku paling tahu, aku paling suka di air hangatnya, segini hangatnya. Si istri merasa ini suamiku paling tahu aku air hangatnya kayak mana yang akan diminumnya. Dan itu menjadi pergolakan batin bagi si perempuan.
tak ada yang salah. Mertua tak salah juga, tapi dia juga tidak salah. Cerita satu lagi. Seorang anak perempuan mempunyai anak, kemudian mertua dan mamanya dua-dua ada di situ. Anaknya hancur bolak-balik diganti bedungnya, karena menurut mertua cara membedung yang benar adalah seperti ini, menurut mamanya membedung yang benar adalah seperti ini. Lala bolak-balik, bedung buka, bedung buka, bedung buka. Hilanglah, hilanglah independen dari seorang ibu. Mamanya mengatakan, kau tuh waktu kecil kayak gini ibu bedung. Datang yang mertua, laki ibu itu kenapa tampan, kenapa pintar dan jadi suamimu, kayak gini cara bedungnya. Di sini kunci bedungnya, bukan di sana. Bayangkan bagaimana pertarungan. Nah, hal-hal kecil seperti ini, kemudian saya bayangkan sambil tersenyum, kemudian saya pindai ke bumi manusia ini. Ya, kemudian ketika membaca bumi perempuan secara utuh, izinkan saya membaca mengenang sebuah karya dengan segala pergulatan, ya, pergulatan seorang perempuan tidak hanya melawan laki-laki dalam tanda kutip, juga harus melawan perempuan. Itu akan terjadi di empat cerpen yang ditulis oleh serentak orang serangkai Inang, Otika, Gokma. Saya teringat cerpen ibu. Perkenankan saya membaca cerpen yang enggak ada satupun narasi, hanya dialog. Cerpen Anak Ibu karya Reda Gaudiamo. Saya paling suka membaca ini. Hanya narasinya tentang tahun 1978. Berapa? 5,5. 5? 5,5 bu. 5,5 ya 5. Tapi bisa jadi 6 bu. Siapa bilang? Kalau 5,8 atau 9 bisa dibulatkan ke atas. Tapi 5,5 tetap 5. 5. Ulangan yang lalu 4. Sekarang 5,5. Berapa angka matematika kamu dirapat nanti? Mengkhawatirkan sekali itu. Ibu sedih, karena ibu tahu sebetulnya kamu bisa dapat lebih dari itu. 8, 9 juga bisa. Masalahnya cuma satu, kamu malas belajar. Kalau tidak dikejar-kejar, tidak dimarahi, tidak belajar. Zaman sekolah dulu, nilai berhitung ibu tidak pernah kurang dari 8. Ibu tidak pernah meminta kamu dapat 8. 7 saja sudah cukup, tidak lebih. Ini buat kebaikan kamu. Heran, apa susahnya dapat 7? Apa coba? 1983, tadi 78 ya, sekarang narasinya 1983. Aku mau masuk bahasa bu. Bahasa? Bahasa apa? Lulusan bahasa. Oh itu, lo bagusnya kan IPA. Ibu kepala sekolah bilang aku lebih cocok masuk bahasa. Dia bilang begitu. Aku tahu apa tahunya dia tentang kamu. Tapi itu cocok sama hasil tes IQ saya bu. Tes IQ kan buatan manusia, tidak mutlak benar hasilnya. Aku ini ibumu. Tahu sekali kalau kamu sangat berbakat untuk IPA. Kamu kan suka percobaan kimia, membedah kodok, mengurung darah, kamu bisa jadi dokter, insinyur, dokter hewan, semuanya. Tapi ibu, nanti ibu ketemu kepala sekolahmu. Ibu akan bilang kalau kamu bisa masuk IPA. Tapi jurusan bahasa tidak jelek, tapi tidak masuk hitungan. Sayang otakmu yang bagus, tersia-sia nanti dengan pelajaran yang remeh-remeh. Usaha sedikit saja kamu pasti bisa. Besok kita datang menghadap. Kamu masuk IPA. Bu, tapi tidak ada tapi-tapian. Ibu yakin kamu bisa. Kamu cuma malas, terlalu banyak main, mengobrol tidak berguna di telepon. Ibu tidak macam-macam, tidak minta macam-macam. Ibu cuma ingin rumah kita nanti ada dokter. Itu saja. Heran, apa susahnya masuk IPA? Apa? Sudah ada kata dua heran, apa susahnya ya? 94. Bu, aku akan buka klinik bersama teman-teman. Puji syukur. Menjadi penasihatnya ya. Tentu. Kapan? Di mana klinik buka? Nanti bu, masih lama. Masih akhir tahun baru. Oh, praktek bersama. Mungkin bisa di rumah kita, pakai pavilion samping saja. Tapi tidak mau di rumah bu. Lalu di mana? Gedung perkantoran. Bagus juga. Bergengsi itu. Tidak juga. Di mana? Hah? Di perkampungan nelayan tempat aku dulu kerja praktek. Tobat. Kenapa bu? Jadi bukan klinik spesialis. Klinik spesialis juga. Tapi di kampung nelayan itu. Kenapa sih bu? Tobat. Ibu tidak setuju. Buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi kalau mendarat di kampung nelayan? Kapan kayanya kamu ha? Kaya? Ya kaya. Banyak duit. Hidup senang. Seperti Pak Demu itu. Dokter spesialis kulit. Langganannya ibu cantik dan kaya raya. Aku tidak suka yang model begitu, bu. Kamu itu kenapa ya kok bisa-bisanya mirip dengan bapakmu yang sok sosial itu?
begitu sial, kebetulan begitu sial betulan teriak-teriak minta tolong sama ibu. Dulu ibu bilang di rumah ini harus ada dokter. Sekarang aku sudah jadi dokter, mau mengabdikan ilmu, ibu larang. Pinter omong kamu. Kalau tahu bakal selancar ini omonganmu, lebih baik aku biarkan kamu di rumah buta huruf, tidak usah sekolah, tidak usah jadi dokter. Uang-uang, percuma. Ibu tahu kamu sudah besar, mau mengatur hidup sendiri, tapi kamu mesti percaya sama ibu. Aku ini tahu apa yang kamu perlukan, dan kamu perlukan bukan buka klinik di kampung nelayan. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Supaya bahagia, dengarkan ibu. Kamu tahu kan, ibu tidak minta macam-macam. Ibu cuma tidak ingin kamu praktek di kampung itu. Sayang betul, sudah sekolah malam-malam, ternyata cuma buat mengobati orang-orang yang tidak bisa bayar kamu. Sayang, bukanlah praktek yang normal, yang beres, yang menghasilkan, seperti dokter-dokter lain itu. Sudah, tidak usah macam-macam. Apa susahnya sih? Malah bisa bahagia kamu, banyak uang. Tahun 99, anaknya Usis kawin minggu depan. Anak yang mana lagi? Yang paling kecil, Sisri. Ya ampun, umurnya paling baru berapa? Jangan ampun-ampun, umurmu sendiri kenapa? Umurmu sendiri berapa? Tahun ini sudah 30. Ya ini anaknya Usis yang paling besar, yang setahun lebih muda dari kamu, sudah 3 anaknya. Kamu? Punya pacarannya belum? Nantilah bu, nanti kapan? Tiap kali ditanya nanti, mau tunggu ibu ini bersatu dengan tanah. Ibu capek menunggu kamu yang kasihkan kerja. Pasiennya kan cuma perempuan-perempuan yang jerawatan. Kalau kau tidak tinggal sebentar buat cari pacar, pasti bisa. Paling banter jerawat yang pertama sedikit, tidak akan mati. Bukan itu masalahnya bu. Loh justru itu, pasti. Kamu ini tidak punya waktu buat keluar dari kamar praktik. Tidak sempat bergaul, kenalan ke. Ya. Tidak, ibu cuma minta cucu saja, mumpung masih dikasih umur sama yang di atas. Cepat aku dikasih cucu, apa susahnya sih? Terakhir nih, kalau tidak salah, 2006. Jadi kapan cucuku bertambah jadi 2? Tahun depan. Kalau sepasang kan lucu, sudah pas, bagus, ini mama yang gak bersyukur nih. Sudah mulai benci kan, saya pun sudah mulai benci, tapi nanti kalian ya. Mungkin tidak akan ada cucu kedua bu. Hah? Tidak mungkin, cuma mau punya anak satu. Iya. Loh nanti aku kesepian, kau juga kesepian. Tidak apa-apa bu. Loh yang jelas apa-apa dong. Jangan buru-buru memutuskan. Sudah rapat sama suami belum? Sudah. Dia setuju. Tak perlu ditanyakan bu. Kamu ini memang keterlaluan. Dia bu, bukan aku. Jangan putuskan apa-apa sebelum dia setuju. Dia tak akan ambil pusing, bu. Sudah sebulan ini dia tak pulang. Tidak pulang? Tugas keluar? Ya, tugas di rumah perempuan lain. Buka cabang baru. Aduh, Gusti. Tidak apa-apa, bu. Kami akan bisa baik-baik. Jangan bisa. Itu sakit musiman laki-laki. Biasa, bapakku juga begitu. Pak Demarsit, Pak Lekmu, Ari, hampir semua laki-laki di dunia ini suka main-main sana sini. Itu biasa, biasa sekali. Maksud ibu, aku harus tetap bertahan dengan kesukaannya main sana sini itu. Ya, karena disitulah letak kekuatanmu sebagai istri. Kamu mesti belajar menderita, belajar bertahan, kuat. Lihat ibu ini, kuat. Ibu bisa, bapak boleh kemana-mana, tapi ibu tetap di sini. Tapi bapak tidak pernah kembali, itu bukan urusan ibu. Yang penting ibu di sini, terus di sini bersama kamu dan adik-adikmu. Saya merinding. Saya sedih empati sama ibu yang cerewet. Saya pikir tadi perlu dibunuh juga mama ini, sahabat saya. Tapi di sini saya berubah. Apa berempati kepada dia? Kalimat dia, saya tetap di sini menjaga kamu dan adik-adik kamu. Tapi aku bukan ibu. Tapi kamu mesti seperti aku. Mesti. Aku tidak bisa, bu. Kuat sampai tua, sampai mati, bu. Kamu harus bisa. Ini bukan buat ibu. Ini buat kebaikan kamu sendiri. Tidak baik melepaskan diri dari suami. Aib itu. Ibumu tidak minta macam-macam. Ibu cuma ingin kamu bertahan demi ibu. Kau ini anak ibu. Kau pasti tidak ingin ibu jadi sedih dan malu karena keputusanmu itu kan? Sudah, cuma itu. Ibu tidak minta macam-macam. Apa susahnya sih? Nah, saya asal membaca cerpen ini selalu menangis. Tidak tahu itu siapa. Tapi untuk perempuan, ya. Untuk kejahatan laki-laki, ya. Kemudian
cerpen tanpa narasi ini bagi saya kemudian membuat saya marah kepada laki-laki, ya marah kepada ibu ini sedikit, habis itu membela dia lagi, entah siapa yang mau saya salahkan. Nah saya kemudian terjun bebas ke cerpennya Kak Saragi. Putusan Dahlia. Nyaris cerpen-cerpen ini tanpa dialog. Ya. Nah, ini akan menjawab pertanyaan, banyak pertanyaan mengatakan gimana sih cerpen yang bagus? Apakah ada dialognya, apakah ada rahasianya? Cerpen yang bagus itu ya cerpen yang bagus. Tidak bisa karena judulnya, karena ininya, tidak. Tapi karena pertarungan antara momentum, pertarungan antara ide yang sederhana, bahkan ide yang tidak sederhana, pertarungan eksekusi yang sederhana, bahkan yang tidak sederhana, perpaduan seluruh instrumen yang menarik itu melahirkan cerpen yang bagus. Jadi cerpen yang bagus bukan diksinya yang bagus, tidak. Kak Mariana. Kak Marina cantik, jangan sok dulu. Karena ada Kak Sri di sebelahnya yang tidak terlalu cantik, makanya dia cantik. Mohon maaf, Kak Sri. Orang yang tinggi, bersyukurlah ada orang-orang yang pendek. Karena ada orang pendek lah, makanya dia dapat yang tinggi. Dalam sebuah puisi saya tentang pertengkaran dendeng dengan dinding, tidak ada yang benar, kedua-duanya benar. Dinding selalu berdoa, ya Tuhan. Jadi karena aku dinding, semakin tebal, semakin agunglah aku, semakin menghangatkanlah aku. Dendeng doanya tidak, ya Tuhan, jadikan aku rapuh, jadikan aku remuk, jadikan aku tipis. Tidak ada yang salah dalam doa dendeng. Karena dendeng kemuliaannya adalah ketipisan itu sendiri. Kalau saya mengerang daging ketebalan dimarahi mama, kurang tipis. Tapi kalau saya membangun dinding tipis dimarahi tukang, kurang tebal. Pertarungan hitam putih yang geser di gradasi ini sangat menarik. Di putusan Dahlia yang menjadi hakim, Kak Diana Saragi membongkar, berani membongkar, bahkan anda itu pun aib perempuan. Tapi aib perempuan dalam bentuk perlawanan dan tidak dikotak-kotakan dalam hitam putih. Saya membaca itu dalam peristiwa ini. Saya tidak ingin mengotakkan bahwa, oh ini hakimnya enggak bagus, tidak. Kita bukan lagi generasi yang diantri cerita, amanat cerita adalah. Itulah generasi kita, anak-anak kita yang dulu, amanat cerita adalah. Makanya anak-anak kita, saya sering membawa pelatihan kecil-kecil saya sampai ke FGD, dosen-dosen Profesor Miniman, selalu saya suruh menggambar pemandangannya, oh Tuhan, bagaimana kita bisa berkembang. Kalau pemandangan-pemandangan itu masih gambarnya dua gunung, matahari satu, sawah ceklis, kemudian ada salah, ada jalan, ada makanya. Seluruh Indonesia sampai Papua saya kemarin memberikan pelatihan itu, lalat dua gunung, matahari satu, dua gunung, matahari satu, macam gak ada pemandangan yang lain. Makanya lahirlah cerita-cerita yang seragam. Cinta di Papua beda dengan cinta di Medan. Temanya tidak ada tema yang baru di muka bumi ini menurut saya. Tapi bagaimana benturan-benturan yang melahirkan kebaruan dan permasalahan. Kadiana Saragi juga mengelola itu di Tempo Merah. Ya. Dia mengatakan, kenapa rupanya mencintai tanpa alasan? Ada seorang perempuan miliaran kalau tidak salah, mencintai sama laki-laki, temboknya merah, dan dia merdeka mencintai siapapun. Ya, dia merdeka mencintai siapapun, bahkan yang tembok, bahkan yang jelek, bahkan menjadi permasalahan. Bahkan laki-laki ini gara-gara dia bermasalah dengan keluarga, segala macam dengan lingkungan itu. Saya sebenarnya nggak boleh nyebutkan nama ya. Cerpen ini, cerpen tembok merah ini, mengingatkan saya betapa suatu kali saya pernah memberi pelajaran, kepada guru-guru, berhentilah bapak ibu guru SD yang menyuruh anak-anak, siapa paling hafal kali-kali dua bolehlah, siapa paling hafal kali-kali dua boleh pulang. Tapi siapa yang paling gondok, saya siapa paling diam duluan pulang. Makanya anak-anak kita menjadi orang yang pasif, lipat tangan, tahan nafas, terkentut. Hanya terkentutlah produktivitasnya, paling dua kali dua. Saya katakan, ayolah anak-anak itu suruh siapa senyum paling manis, siapa mukanya paling merengut, siapa yang punya cacat, siapa yang punya ompong. Masih berebut itu. Bahkan pernah teman saya tidak pernah pulang duluan karena dia selalu tidak pede dengan temboknya itu. Saya membayangkan guru tiba-tiba, nah hari ini
Siapa yang mau mengaku punya tembong, dialah yang paling mulia. Duluan pulang, kalau nggak cuci tangan dia. Kemudian dia keluar, dia akan ngejek yang selama ini mengejek dia. Tembong di sini membuat aku pulang hari ini. Dan satu sisi dia kemudian bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah. Hari ini tembongku itu bermanfaat. Betapa baik ibumu itu. Itu kalau ada banyak guru-guru yang seperti itu, aku pikir akan saya ikhlas apa urusan? Saya pernah bertengkar dengan teman gini. Kau tidak selingkuh, biarlah aku yang tahu. Takut kau sama istri? Ya takut. Oh, banci kali kau? Ya banci. Kau nggak tahu rupanya enggak. Bawa selingkuhan kau ke rumah. Janganlah banci ya kau. Kalau kata kau bawa ke rumah, ini selingkuhan kau bilang sama Pak Syahrul. Ah, kau ada juga lah banci kau lah. Saya bilang gitu. Ya, saya takut. Membawa kadang pun ada selingkuhan saya takut membawa selingkuhan saya misalnya memperkenalkan misalnya ya, jadi laki-laki juga punya ketakutan atas kesakralan. Saya ingin menggedor kawan-kawan laki-laki saya dengan cara seperti ini. Mohon maaf ya Bu, bab kawan-kawan, kalau perempuan lewat kakak ini, maaf, kami berempat laki-laki lajar, cewek ayo kuning merah ini bagi saya pelecehan, mohon maaf. Belajar bagi dia. Makanya mohon maaf, saya lah orang yang tidak pernah mengganggu SPG rokok di kafe. Saya hormati itu. Mohon maaf, walaupun rokoknya seberapa, seksi seberapa, mendingan saya tolak. Mohon maaf, saya tidak merokok. Padahal saya merokok. Mendingan saya bohong, ketimbang. Kalau ada laki-laki depan saya, ada nomornya deh. Jangan kasih. Cabut. Kita nggak tahu kan bagaimana kehidupan dia sehingga dia menjadi sales rokok. Saya nggak menghargai dia. Dia udah mengorbankan dirinya pakai rok pendek, jangan lagi kau peliti. Ya, hargai saja. Nah, si kakak ini kalau kami perli, dia akan tegar. Coba kami mama cewek aja 3 orang, abang besar ya bang. Kalau enggak mematikan dia rasa laki-laki ini enggak berani melawan itu. Itu aja kan kalah kita, raja. Kau sasok kali. Kalau pendamamu raja, malu sinaga. Di perli cewek kau tiga di bunuh saat di apa sambu sana kalau enggak pucat kau. Aku pernah pucat. Dirayu mama-mama yang disambu pulang dari dalam budaya jalan kaki. Cepat aku citing lari. Enggak usah sok kali. Tapi kalau kita keberuntuan, adek, enggak mau dewe sombong kali deh. Cocok cantik kau. Nah, gitu-gitu. Ya. Dalam cerpen-cerpen ranjang pengantin Angle ketika si toko cewek kekhawatiran dia terhadap Tigor, ya, maaf, yang dia semula berat menikah sama Tigor karena laki-laki selalu janji manis di awal, tapi dalam perkawinannya tidak. Rupanya betul, Tigor itu tetap setia, terlepas dia 2 tahun, 2 bulan, belum genap 2 bulan atau 5 minggu kemudian meninggal. Dan keremukan hati tokoh perempuan digagas oleh pengarangnya, satu sisi memunculkan kekuatan. Saya suka cerpen cara penulis mengungkapkan gini, dia tetap sama seperti analogi tadi, dia tetap perempuan yang lembut, tapi sesungguhnya dia punya pertahanan yang konon lebih kuat dari laki-laki. Dalam cerpen itu saya temukan itu, dia remuk sebelum menikah, mertuanya meninggal, pernikahan dilangsungkan, Tigor kemudian meninggal gara-gara anjing rabies. Tigor tetap setia, tetap sayang, tapi 2 bulan, belum genap pernikahan 2 bulan, meninggalkannya sampai tidak meninggalkan kenangan apapun di dalam rahimnya. Satu pun tidak ada yang tinggalkan Tigor, hanya kenangan. Begitulah cara penulis memberikan kita berhenti. Saya gampang membaca cerpen ini. Membaca cerpen, saya berhenti, kemudian merenung. Saya anggap itu cerpen yang berhasil. Saya baca cerpen, 2 paragraf, berhenti, merenung, kemudian membayangkan, wah itu cerpen yang menarik. Orang mengatakan cerpen sekali duduk, enggak. Saya cerpen yang sekali duduk datang membuat saya berbaring, duduk, tidur, bangun, merenung lagi. Itu cerpen yang menarik, cara pandang bahwa pembaca mungkin merasa ini pasti si Tigor ini berulah itu. Tidak, si penulisnya membuat tidak ada kenangan satupun dalam perutnya, dalam rahim yang ditinggalkan oleh Tigor selain kenangan yang di kepala.
Saya jadi ingat teknik penulis Acep Jam-Jam Nur. Saya paling senang menyampaikan ini kakak, kakak-kakakku yang tempat yang nanti di kesempurnaan akan saya sampaikan. Kenapa bermain analogi sangat menarik bahkan dalam cerpen pun. Acep Jam-Jam Nur dalam puisinya ada anak-anak ya. Sesungguhnya dia sedang mengatakan hubungan suami istri, tapi dia menyimpannya dengan cara seperti ini. Kau menanggalkan pakaianku. Aku tanpa pakaian seperti bayi, bayi yang butuh. Kemudian aku menanam kenangan di bagian tubuhmu paling sempit. Dalam hati saya, lontonglah, ini kan setubuh. Gitu. Tapi sedikit pun tidak ada hal yang membuat kita. Tapi saya jadi membayangkan lontong. Betapa menarik dia menemukan kalimat yang anggun itu. Aku menanam kenangan sama dengan P di bagian tubuhmu paling sempit sama dengan V. Aku menanam kenangan di bagian tubuhmu paling sempit. Wah, itu gaya ungkap yang luar biasa untuk menggambarkan sebuah peristiwa yang corok dalam tanda petik. Ya. Nah, gagasan-gagasan itulah yang saya pikir perlu dipertimbangkan lagi dalam karya-karya selanjutnya. Sehingga misalnya cerpen kenakalan-kenakalan dalam cerpen Hamid misalnya ya, permainan bersembunyi untuk menerangkan. Saya mempunyai rumus seperti ini, bagaimana menyembunyikan sesuatu untuk menjelaskan sesuatu tanpa mungkin si penulis mengatakan dia hamil karena mandor yang di sana. Saya pikir kecurigaan pembaca sudah mulai terbaca dengan sedikit saja seloroh tentang kehamilan si perempuan. Saya ingat sebuah film Bruce Willis atau siapa ya, ada adegan endingnya, ending. Kita selalu mengatakan pembaca kita tidak pintar, tapi sesungguhnya penonton dan pembaca kita pintar. Demi Allah pintar. Ada dengan dia jatuh dari helikopter, dia menelpon pacarnya, sayangku sebentar lagi aku datang jemput, bapak masih di udara. Tiba-tiba dia bertarung dengan lawannya, dia jatuh. Dalam jatuh itu dia masih telepon lokasinya. Sepertinya aku tidak akan bisa menemuimu, aku akan menemui ajal. Dia terlempar ke darat, tak kamera pah persis di wajahnya yang miring. Lah, gelap kamera, saya sudah mau kamar mandi nih. Wah, udah habis filmnya, mati kawan itu bang, pikir saya. Tapi kamera hidup lagi hanya untuk menggambarkan dia mincing mata. Baru gelap lagi keluar nama-nama. Jadi enggak setapi pis lagi saya. Tolak kok matanya kok kedip lagi. Tapi udah jatuh dari helikopter, pecah kepalanya, seharusnya udah mati. Saya udah berdiri mau pipis, habis filmnya bang. Keren. Muncul lagi, betul. Hitam lagi, kok hidup? Kurang ajar lah. Nah, hidupnya mata itu buat saya pipis gak selera lagi. Kok bisa mata yang berkedip lagi? Gitu. Tapi kemudian melahirkan varian-varian cerita yang menarik yang mungkin akan diselesaikan oleh kita sendiri. Ya, dalam Hamid itu bisa kita lihat. Nah, kenapa saya bacakan tadi cerpen tanpa narasi, kemudian saya kombinasi, saya benturkan ke cerpen Dahlia. Aku pikir kemampuan-kemampuan itu yang perlu dipertimbangkan dalam cerpen-cerpen ini, agar di beberapa fase cerpen ini kecerewetan-kecerewetan slogan feminisme, isu-isu keperempuanan kita bisa lebih bersayap dan bergizi dalam cerpen-cerpen kakak-kakak. Maksud saya, bagaimana analogi-analogi yang terjadi, yang saya ambil contoh Ranjang Pengantin tadi. Satu sisi dia sedang menggambarkan tentang bagaimana derita perempuan walaupun tidak disakiti suaminya, tapi memantulkan kekuatan yang lain. Ya. Bagaimana misalnya saya selalu mengagumi ibu-ibu, mohon maaf pengolah sampah, istilahnya panak, pencari nasi babi. Ya. Mengagumi itu, tapi anaknya tinggi-tinggi semua sekolahnya. Bagi saya itu sebuah gambar yang menarik untuk kita kabarkan ke banyak orang. Dalam 4 cerpen 4 serangkai yang ditulis oleh 4 perempuan ini, kemampuan itu
hampir saya katakan berhasil. Nah, bayangkan kakak-kakakku, kalau empat kepala tadi yang dalam cerpen yang empat itu, ketika kakak meneruskan cerpen sendiri itu bermain. Misalnya Kak Sri menulis cerpen, tapi dia membayangkan ini ditulis oleh empat orang. Maksudnya Kak Sri kemudian menggantikan Kak Mar, kemudian menggantikan Kak Saragi, kemudian menggantikan Kak Andi. Kaya sekali cerpen yang empat rangkai itu. Atau masukkan seorang teman saya, dia seorang teman saya Dr. Faruk dari Jogja mengatakan cerpen-cerpen yang mau disampaikan Julia Hasan kok rata-rata sepertinya membela perempuan ya. Kau sadari gak itu? Enggak. Cerpen-cerpen feminis yang ditulis laki-laki, insya Allah keren-keren. Kalau orang kakak bisa meminjam itu, aku pikir itu dicoba yang menarik. Maksudnya, tinggal eceknya tinggalkan dulu kakak. Bukan kakak itu bukan perempuan, tapi laki-laki dalam menulis. Membayangkan diri kakak laki-laki dalam menulis itu perlu dicoba aku pikir. Cara pandang itu. Jadi ada beberapa karya-karya sastra tentang laki-laki sama kayak gini. Mamaku dulu kalau menjahitkan rok celana atau rok celana itu enggak mau ke penjahit perempuan, tapi ke penjahit laki-laki di sini perempuan sana. Mak, menjahit celana kok ke laki-laki, Mak? Enggak tahu. Menurut Mama laki-laki ini paling hafal. Enggak tahu lah hafal negatif ya. Paling hafal, paling pas di pantat Mama, di pinggul Mama, di pinggang Mama. Katanya Mama jahitnya ke Mama Ijar. Mama Ijar itu maksudnya bahasa Minang ya, Mama. Tulang, ke tulang Ijar. Nah, jadi banyak karya-karya cerpen yang ditulis laki-laki tentang perempuan. Keren-keren. Bukan banget saya mengatakan saya keren, enggak. Itu perlu dicoba, aku pikir. Ya, karena sekarang bebas kok perempuan ngomongin tentang bebas kok perempuan itu. Tapi cerpen mengambarkan dengan cara lain, dengan cara yang unik. Dan aku menemukan di empat serangka itu. Ya Tuhan, kalau ini berlangsung di masing-masing orang ini, keren juga ini. Di empat cara kerja di empat orang ini, kan berestafet itu. Kakak itu kan berestafet. Saya pernah menemukan paling dua orang. Ini empat, itu keren juga di empat. Dan saya kemudian membaca itu, entah yang dimana pun duluan, mau gue di atas, tetap jadi cerpen. Mau dimana pun yang duluan, mau Siti pun di atas, tetap jadi barang. Zoom itu kan dia bilang saya senang dengan perempuan, saya ingin menuliskan puisi yang wanginya atau baunya itu perempuan, tapi saya tidak bisa menanggalkan sifat patriarki saya dalam diri saya karena saya seorang laki-laki. Nah, saya tahu ini menjadi masalah bagi feminisme dan lain-lain. Saya tahu itu dan saya bisa menanggung sikap itu katanya. Tapi saya tertarik dengan itu karena kalau kita baca puisi-puisi ada yang sangat surreal kayak mana puisi Sungai Barito itu. Sungai Barito itu dia bilang bahwa perempuan-perempuan timbul dari dalam air lalu tenggelam lalu membawa buah-buahan dari kapal-kapalnya. Di situ ada disebut nama-nama, ada Saul, ada Catherine Bendel di situ, ada siapa lagi itu. Nah yang kedua adalah saya langsung teringat trio Kwek-Kwek. Mungkin Kak Hasan lebih tahu atau Kak Idris lebih tahu tentang trio Kwek-Kwek karena dari rumah tadi ini angkatan-angkatan di atas trio Kwek-Kwek atau di bawah trio Kwek-Kwek ya gitu. Ada Sartika Sari, Ayu Arahap dan Julia Sembiring. Karena kalau kita baca seluruh puisinya di masa silam, di mula-mula pergi kita tersesat, lalu elegis tergantung, puisi-puisi itu kan jadi semacam autobiografi kalau saya katakan. Bahwa karena di Salihara 4 tahun yang lalu Nirwan bilang bahwa puisi itu rentan sekali dengan menjadi autobiografi seorang penyair gitu. Nah Nirwan juga bilang bahwa cerpen itu nggak kerja intertekstual katanya, cerpen itu bisa jadi kerja spontan katanya. Nah itu yang Nirwan katakan di Salihara sama Ayu Arahap di Salihara Jakarta itu. Nah jadi tiga penyair itu kan sangat sangat autobiografi ya menurut saya. Walaupun Sartika Sari memperpanjang atau memperpendek tentang Cigantung, Medan, Tenggung dan lain-lain gitu. Tapi Julia sendiri gitu, puisi-puisinya sangat autobiografi dan Ayu Arahap juga gitu. Dan Ayu Arahap itu kan kekuatannya ada di dia tuh mau marah-marah jadi laki-laki tapi dia tetap feminisme gitu. Mungkin Kak Hasan lebih paham tentang puisi-puisi Kak Ayu. Nah itu yang langsung teringat gitu Pak, sama saya gitu tentang apakah hari ini gitu ada satu judul buku dia bilang bahwa di setiap tubuh perempuan ada serigala gitu.
Nah, ketika mendengar kaasan tadi, aku kira di setiap tubuh perempuan ada beruang, ada koala gitu. Ada naga juga. Nah, jadi apa ya hari ini tuh kenapa sih perempuan tuh jadi cuman ditimbulkan tentang serigala dalam dirinya gitu? Bukankah setiap orang adalah kebun binatang berjalan gitu? Ada jerapah juga, ada hyena, ada yang lain-lain gitu. Nah, jadi saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa di dalam tubuh seorang perempuan hanya ada serigala gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang paling menarik, mungkin tidak ada hubungannya dengan cerpen itu. Afrizal pernah bilang bahwa saya pernah mencoba menulis dalam keadaan telanjang, kata Afrizal. Jadi ada semacam estetika tersendiri atau semacam ada tubuh bahasa sendiri yang tumpah secara tidak sengaja dalam puisi-puisi Afrizal yang sangat surreal, sangat absurditas itu. Saya kira itu kakak moderator hanya sebatas itu. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa tadi, Bang? Kita. Oke, silakan Kak Marina. Terima kasih Kak Rus. Terima kasih Kak Rus. Terima kasih Bang Hasan. Kenalkan, saya Marina Kasyanti, buat Bang Bukor. Saya merasa bahwa apa yang terutama Bang Hasan ya, yang akan ucapkan itu sudah pernah saya remeng-remengkan dulu sama Kak Sri, sama Kak Diana. Saya punya rasa ingin keluar dari keperempuanan saya pada saat menulis. Ingin saya menulis tanpa diketahui gender saya apa. Pernah saya bilang seperti itu. Susah sekali, karena bahkan dalam tulisan cerpen-cerpen yang kita baca pun kita bisa debak, ini kayaknya laki-laki yang nulis, ini perempuan. Ada semacam kayak perangkap di situ menurut saya, dan itu masih perjuangan. Puji Tuhan mungkin tulisan saya yang judulnya Pesan Penyintas Siang itu sudah dianggap bisa keluar dari kegenderaan itu. Tapi sekali lagi terima kasih Bang Hasan, karena seperti yang Abang bilang tadi, seringkali yang kita pikirkan itu dianggap orang gila, dan saya memang sudah sering diklaim orang sebagai orang gila. Tapi sekarang ada konfirmasi seperti ini, kos Abang sama-sama gila berarti kita. Makasih ya, Kak Ros. Saya juga senang kalau misalnya buku ini bikin kakak baper. Tapi ya, semoga lah kebaperan kakak itu membawa ke hal yang positif. Karena kalau baper nih biasanya bawaannya galau ya kak. Terus lipat kita galau-galau. Terima kasih Bang, Kak. Oke, selanjutnya tadi, oke. Perkenalkan diri dulu kayaknya. Terima kasih, nama saya Juliana Siregar. Mungkin yang pertama soal buku ini memang belum semua saya baca isinya, mungkin ada beberapa, ada sekitar 10. Yang pertama, ketika membaca judulnya Bumi Perempuan, pertama saya berpikir mungkin tema-temanya ada kaitannya dengan misalnya kaitannya sama bumi, berkaitan sama pangan, berkaitan sama perjuangan perempuan misalnya di lingkungan atau iklim atau perubahan iklim atau mungkin bencana atau yang lain-lain. Ternyata setelah saya lihat dia lebih banyak hubungan antara keluarga atau hubungan antara apalah pasangan, pacar atau yang lain-lain. Tapi seperti yang dibilang Bang Hasan tadi, bahwa misalnya seperti, tapi ini termasukkan ya, bahwa apa namanya, seperti misalnya perempuan mencari nasi pusuk, nah itu sebenarnya kan mungkin itu masukkan juga, itu kaitannya mungkin sama kaitannya dengan bumi, kaitannya dengan bagaimana kita memanfaatkan yang ada. Aku memang pikiranku ada beberapa isi berkaitan sama itu, dan itu memang realitas yang kita dapatkan sehari-hari di kota. Jadi mungkin yang pertama itu soal apa ya, yang kaitannya sama itu ternyata saya tidak menemukan. Terus yang kedua kaitannya sama, ya pasti saya sangat senang sekali karena beberapa cerpen ini dia memang perempuan itu apa ya, walaupun kadang-kadang juga cerpen ini memang dia selalu di posisi yang sedih lah, yang ditinggalkan lah, yang lemah lah, seperti misalnya di cerpen apa yang tigor yang meninggal. Tapi memang apa, kita sangat puas karena memang di situ ada apa ya, ternyata ada juga peluang-peluang untuk hidup lebih bahagia, hidup lebih apa ya, lebih kita misalnya karena di situ ada ketakutan, misalnya nanti kita menikah aku akan ya seperti perempuan orang apa perempuan di kampung yang tapi di situ ada kata-kata yang akhirnya memang kita senang membacanya karena posisi di situ, tapi di satu sisi memang kita lepas sedih ditinggalkan. Tapi di satu cerpen tentang apa, Jenny dan Joey itu memang sepertinya setara antara perempuan dan laki-lakinya. Jadi ada kesenangan ketika bahasa itu sangat apa
maksudnya tak ada posisi menjadi hilang. Jadi ada kekuatan itu bukan maksudnya apa ya? Karena bias itu gak kayak rasa. Misalnya ketika Pak Hasan tadi bilang perempuan itu atau juga Kak Karus tadi bilang lebih kuat, dia punya bisa berpikir sampai 8 tadi saya di waktu yang sama dia bisa melakukan itu. Itu juga sebenarnya termasuk tadi ya. Itu juga akhirnya termasuk apa juga ya? Menindas perempuan itu juga. Contoh misalnya kayak apa? Perempuan Pak misalnya dia kayak lagu-lagu misalnya apa? Kata kopi itu moral diau. Itu kan sangat di satu sisi memang itu yang melantunkan menurut saya itu melantunkan apa itu apa bagaimana perempuan akhirnya dikuras mereka. Dia bukan tidak berdoa secara jiwa dan karena memang rumus perempuan bahagia itu memang akhirnya ya itu bahwa dia adalah terhadap angsa bisa sama orang tuanya apa mengasuh anaknya walaupun tidak makan tidak gue memang cari ada yang buat tanah sama tapi sebenarnya itu karena memang maksudnya itu jadi mungkin hal itu apa bisa mungkin dari terus kita nanya mungkin tak lah dengan bertanya apa ini artinya cerpen ini bagaimana misalnya beda sama turun dulu misalnya kita tanya dengan aku nggak tahu itu jenis seperti apa maksudnya ketika menulis cerpen itu dia banyak menggali misalnya daerah itu misalnya apa ya misalnya jalan sesuai nama raja maksudnya mendeskripsikan tentang wilayah kadang-kadang itu kayak gini cerita-cerita luar ini kadang-kadang itu di tempat itu sekaligus juga sejarahnya itu terbuka tapi sepertinya di apa ini belum apa untuk teman-teman sih tapi nggak tahu itu jadi cerita itu maksudnya dideskripsikan itu mungkin beberapa baik, saya rasa langsung saja dijawab dan ditanggapi oleh pembedah. Namun, ya saya harus memberikan pesan kepada kita semua bahwa sesi ini akan berakhir nanti di jam 6:15. Kalau ini tidak salah ya Bang, ketika saya menyampaikan informasi seperti ini. Nah, jadi bukan bermaksud membatasi, namun memang waktunya sangat terbatas karena nanti jam 7 ya kita akan ada art performance dari teman-teman yang ingin menyampaikan beragam penampilan seni. Nah, kita nanti break sebentar sekitar setengah jam dan saya berikan satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang hadir di sini. Boleh? Silakan. Iya, Pak Idris Pasaribu. Oke, terima kasih. Saya tidak akan menanggapi banyak tentang buku ini. Kenapa? Karena saya belum baca seluruhnya. Baru saya baca satu cerpen tadi. Tapi saya ingin sedikit juga menambahkan apa yang dikatakan oleh Hasan. Teman-teman, saya hanya ingin memberikan sedikit saja. Ketika saya 28 tahun menjadi redaktur sastra dan budaya di Harian Analisa dan menulis berbagai majalah. Betul sekali. Beberapa kali saya memperbaiki tulisan teman-teman, saya hanya memberikan kesempatan 3 kali. Apabila 3 kali tidak berubah, saya tidak akan buat lagi. Kenapa? Kita harus tahu bahwa penerbit apapun itu, apakah penerbit buku, majalah, TV, radio, dan lain sebagainya, mereka itu semua kapitalis. Ketika kau menulis di media, kau diberi honor. Kalau tulisanmu tidak laku dijual, sampai kapan pun tulisanmu tidak dibuat, kecuali kalau kau menulis, kau mencetak sendiri, kau menjual sendiri. Tapi kalau tidak, enggak. Nah, salah satu contoh begini, banyak sekali cerpen-cerpen yang pernah saya terima. Dia berjalan dengan perempuan yang sangat cantik itu. Cantik sekali, ini. Apa ukuran cantik dalam sebuah tulisan? Mungkin dia bisa menggambarkan perempuan itu tinggi sampai bulunya lebat, matanya kecil, apa segala macam. Cantik sekali, belum siapa cantik. Dia duduk di tempat yang sunyi.
saya tahu di mana Bang Idris yang sesak napas. Kadang kita lupa teknik. Pernah saya katakan ke seorang penulis, dia bercerita tentang mamanya yang berasiat kerja ngopi-ngopi kuliah. Panjang kali rasiatnya di cerpen itu. Ya, jangan kan kita mamanya berumah di dalam cerpen itu kalau mau. Nah, ada kata teknik-teknik yang bisa sedikit ini agak teknis. Misalnya, kau mah mereka cip-cip kau rekam di kota sana. Kata ibunya sambil melipat ulos dan memasukkannya. Kata-kata itu butuh untuk menjeda di kalimat-kalimat panjang. Sambil menatap langit-langit, mau nyambung lagi kalimatnya. Jangan padatkan satu kalimat panjang itu ya kata Bang Idris itu. Satu kalimat panjang tiba-tiba. Apalagi itu narasi Bang, ada lagi yang dialog kalimatnya panjang sekali. Bisa dijeda dengan cara-cara seperti itu. Kemudian ada teknik juga yang lain. Ada kadang hal yang tidak perlu atau gini, dia tidak terlalu substansi masuk dalam cerpen. Ada namanya teknik membonsai. Misalnya mereka kemudian bertemu dan berdebat tentang sesuatu. Perdebatannya itu mungkin nggak penting diungkapkan, tapi dibonsai dia. Cerita punya cerita. Tumpah segelas kopi dari perdebatan mereka, tapi kemudian mereka berdamai karena perempuan harus dihargai. Oh, tadi berarti perdebatannya soal laki-laki perempuan. Teknik pembon saya kadang dibutuhkan. Ketika kalimat itu terlalu panjang untuk kita uraikan. Nah, yang dikatakan Titan, itulah yang saya katakan tadi saya temukan. Jadi perempuan dalam cerpen ini, ya. Ada perempuan yang marah, ada perempuan yang tidak terima. Tapi di cerpen-cerpen yang lain, bagaimana soal bisnis itu tetap sebagai perempuan, tetap perempuan yang baik. Dia tidak serigala di sana. Dia menjadi kucing yang manis, tapi kucing yang kuat juga menanggungkan suami yang meninggal. Yang saya katakan tadi, bagaimana menjadi perempuan yang tetap anggun. Saya sepakat itu. Makanya lebih bervariasi. Saya katakan tadi bahwa semakin mahir menyembunyikan slogan-slogan feminisme dalam disembunyikan dalam cara mindset karakter dalam tokoh itu, aku pikir perlu dicoba. Bisa lebih menarik, bisa tidak dengan eksekusi. Tapi variasi-variasi itu. Baik, kita sedikit saja karena sudah aja tadi pertanyaan dari Kapa ya. Kata dia, Gus. Berliana. Ya, baik. Nah, jadi kalau mungkin ada perbedaan cara menulis cerpen dengan menulis etnografi ya, Kak. Nah, karena perbedaannya kalau menulis cerpen mungkin tadi sudah dibicarakan oleh Bang Hasan, tapi dalam menulis etnografi kedalaman dari data itu memang harus dimunculkan dalam sebuah tulisan. Begitu. Jadi kalau di cerpen mungkin dia lebih banyak diumpamakan gitu, tapi dalam menulis etnografi itu justru harus dibuka seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau kami menuliskan sebuah pengalaman perempuan ya kan dalam sebuah kisahnya itu tidak bisa diibaratkan perempuan itu seperti orang yang lemah gemulai dan seterusnya, tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus membukanya secara data. Nah, inilah perbedaan dalam menulis cerpen dengan menulis etnografi dalam kajian kami sebagai orang antropologi. Nah, makanya saya berharap ini tulisan cerpen-cerpen seperti ini ya agar tidak hanya dibaca oleh orang sastra seperti itu, karena buku ini kan diproduksi bukan hanya kepada kelompok kita, tapi juga kelompok yang lebih besar begitu. Siapa saja harusnya tertarik membaca. Nah, jadi dengan hanya judulnya Bumi Perempuan, ya kan, ini kan sebuah kisah kiasan, ya kan. Nah, tentunya pasti ini yang membacanya, ini kembali lagi ke marketable-nya ya, pasar begitu. Yang akan tertarik membacanya ini pasti adalah kebanyakan orang-orang sastra gitu. Tapi kalau mau menjadikan buku ini lebih populer, ya kan, dibaca semua kalangan, tentunya pasti harus muncul unsur-unsur yang berbau keilmiahan di dalamnya, begitu. Walaupun ini sudah ilmiah, tapi dianggap ini adalah sebuah cerita fiksi. Nah, itu aja mungkin ke Berliana ya, pandangannya, karena sudah aja, kembalikan ke Lusti. Terima
Tepuk tangan yang meriah untuk kedua pemedah. Iya, sedikit menambahin dari kedua pemedah karena saya juga adalah pembaca dari buku ini. Buku ini sangat menarik, kiranya buku ini dapat menjadi riwayat sejarah yang tidak akan kelang oleh waktu dan juga perjalanan sejarah di muka bumi ini. Karena biar bagaimanapun, ketika empat perempuan dari tanah Delhi ini menuliskan kisah-kisah yang sangat dekat dengan kita, dekat dengan masyarakat, ini menjadi perhatian bahwa perempuan juga punya hak untuk menulis, perempuan punya hak untuk mereproduksi secara ide dan pemikiran. Dan pemikiran-pemikiran ini tidaklah dinilai atau tidaklah dilekatkan pada keanggunan atau kelemah kemulaian. Karena perempuan tidak pernah dikonstruk sebagai perempuan atau manusia yang lemah kemulaian. Karena perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah laki-laki, maka kedua-duanya adalah manusia. Dan izinkan saya untuk menutup perdiskusian ini dengan satu narasi dari cerpen milik Kak Marina, dan ini sangat menarik sekali dan bisa dibuat di status Instagramnya teman-teman. Oke? Maka izinkan saya untuk membaca narasi yang indah ini. Seseorang pernah berkata padaku, tak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu berhubungan. Bisa jadi karena kau selalu mengamat-ngamatiku, kau memikirkanku, dan energimu itu mengalir ke arahku. Hingga aku terkoneksi denganmu, begitu eratnya, begitu intimnya, hingga aku langsung tahu kau seharusnya berada di dalamku dan aku di dalamku, di dalammu. Maka kita semua yang ada di sini bertemu bukan karena kebetulan, kita bertemu karena koneksi dan energi kita menyatu, maka kita saling hidup satu sama lain untuk saling menyatu. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di art performance jam 7 malam. Sampai jumpa! Oh,
perempuan, kami bercerita bahwa seorang dokter Febri Togimarito, walaupun sudah S3, masih belum berharga di mata keluarganya hanya karena tidak punya seorang itu. Tidak punya. Bilang aku juga spesial.
tidak seperti suara mama. Mama suaranya dingin seperti es batu di gelas sirup yang dibuat hijau. Papa suaranya seperti klakson keras. Dan gudangnya itu juga harum sekali seperti bunga melati. Mama bau mawar dan ada bau pahit-pahitnya. Papa bau rokok, tobir, bijung bau pelacan, bau minyak kayu putih. Teman-teman bau matahari, bau angin. Ada satu loh yang bau rumput, aku suka sekali. Namanya Johnny. Jangan bilang lah. Tapi Bunda Me tahu loh, aku suka sama Johnny. Waktu itu Johnny sedang ke perpustakaan, terus aku lihat Johnny. Bunda Me bilang, kamu suka ya sama Johnny. Bener loh, Bunda Me itu bisa baca pikiran. Bunda Me juga tahu waktu aku lagi sedih habis dimarahin papa mama. Waktu itu Bunda Me bilang, ya sudah, kamu gak usah belajar dulu, kita cerita-cerita aja ya. Terus Bunda Me ajarin aku loh main itu loh yang kayak piano kecil yang dipukul-pukul. Apa namanya? Yang dipukul-pukul? Yang kecil itu? Sai. Apa ya? Sailopon. Iya benar namanya sailopon. Bunda Me ajarin. Bunda Me itu orangnya memang penyayang loh, tapi kemana? Dari tadi kok nggak datang-datang? Padahal aku kan mau kasih jepit rambut bunga sakura yang aku bawa dari Jepang buat Bunda Me. Soalnya biar rambut Bunda Me jangan ke depan terus. Bunda Me itu rambutnya ke depan terus, bajunya tangan panjang terus. Padahal cantik, tapi tidak mau ditunjukin. Pernah ya, waktu itu Bunda Me kan gini-gini. Terus aku lihat di apa ini namanya? Filipis. Di Filipis Bunda Me ada warna biru. Terus waktu Bunda Me lagi cuci tangan mau makan, kan Bunda Me gulung tuh tangannya. Terus aku lihat di tangan Bunda Me ada biru-biru dan luka-luka. Terus aku tanya, ibu tangannya kenapa? Bunda Me cepet-cepet langsung turunin tangannya, disembunyiin lagi. Aku pernah biru-biru begitu di lutut. Waktu itu aku didorong papa gara-gara bangunnya lambat, jadi ke sekolahnya terlambat. Terus aku nangis, terus Bunda Me lihat lututku biru. Waktu Bunda Me tahu aku didorong papa, Bunda Me marah sekali. Aku tidak pernah lihat Bunda Me marah sebelumnya. Kata Bunda Me, kenapa ya orang dewasa itu kalau marah-marah lebih parah dari anak-anak? Orang dewasa itu sukanya memukul. Orang dewasa itu sukanya
akal kalau sudah dewasa harusnya kalau marah pakai mulut. Kan sudah tahu kata-kata, kan otaknya sudah berkembang, sudah banyak kata-kata. Jadi orang dewasa kalau marah harusnya pakai kata-kata. Lagian mana di atas mulut apa tangan? Mana di atas mulutnya apa tangannya? Kata Bu Rane, saya jawab mulutnya Bu. Ya sudah, kalau gitu harusnya pakai mulut dulu. Kenapa langsung pakai kaki? Kenapa pakai tangan? Marah loh kita. Saya sampai kampung. Mana ya Bu Rane ini? Aduh, lama sekali. Padahal Henry sudah pulang, sudah selesai belajarnya. Si Ranita juga sudah selesai. Kok saya belum belajar-belajar sih? Bagaimana ini? Kenapa di situ berkerumun-kerumun ya? Ada apa ya? Tanya ah. Mungkin mereka tahu. Gimana Bu Dame? Bapak! Bapak! Lihat Bu Dame? Bu Dame di mana? Coba untuk singkat memotong waktu yang sangat yang ada.
sakti. Aku itu bilang gaji dan berkarang-karang kembali mengatakan ini yang membutuhkan kita dan melarikan sini kata-kata masa. Ya sekali aku melihat dari sisi jendela, kau masih berdiri tak mau menoleh sedikitku. Menjadi tangi yang rusak menutup kau dan menutupkan dia satu hari makin matang. Begitu, satu kesatu yang itu. Adakah nama aku Udai? Adakah nama aku Udai? Adakah nama aku itu Udai? Adakah nama aku itu Udai? Adakah nama aku itu Udai? Perempuan-perempuan di Tanah Deli, yaitu diwakilkan oleh 4 perempuan tangguh yang tadi saya sebutkan namanya, harus saya sebutkan lagi, yaitu Kak Marina, Kak Diana Saragi, Kak Sri, dan Kak Ilaviana Sution, merupakan cermin dari kreativitas dari perempuan-perempuan di Tanah Deli. Maka dari itu, buku ini kiranya menginspirasi kita untuk meneruskan estafet dari kesusasteraan yang harus diisi oleh perempuan-perempuan tangguh dari Tanah Deli. Dan saya akan panggilkan Diana Saragi untuk performance membaca cerpen. Tepuk tangan yang meriah. Rupanya jadi Tuhan.
bundaku pun tidak bisa keluar dari koridor itu. Apapun yang dilakukannya harus dalam kotak itu. Kecuali jika tidak ada saksi, tentunya. Jika tidak ada saksi yang menjual diri, menutup mata dan telinga, lalu bahagia karena ia mendengarkan bahwa ia bukan Tuhan yang maha adil dan tanpa jurang. Ia hanya manusia biasa yang ingin menyelamatkan masa depan miliknya. Ia adalah manusia yang terasa hidup seperti manusia kebanyakan. Menipu masa lalu, melewati masa kini menuju masa depan. Semuanya menjadi rumit ketika satu hal ternyata berkaitan dengan hal lain yang tidak bisa ia tinggalkan dalam perjalanan melewati waktu. Ia takut kalau di masa depan ia tidak bisa melewati. Ia membawa masa lalu karena takut kehilangan kalau ia membutuhkannya. Ia adalah manusia kebanyakan dengan formula yang dibentuk pengalamannya sendiri. Menjadi seseorang yang dikenal sebagai Gahia Bahrahmani. Perempuan yang bekerja sebagai seorang hakim. Namanya dikenal sebagai hakim perdana ini. Tidak perlu bernegosiasi dengannya soal perkara. Ia sudah memutuskan. Ia menjalani penghakiman atas nasib dirinya oleh manusia-manusia di hadapannya yang disebut majelis hakim. Biasanya mereka adalah para terdakwa yang diancam hukuman mati. Dan ia pernah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada seorang lelaki pedofil pembunuh 7 anak di kotanya. Lelaki itu tidak mengajukan banding. Ia salah satu terdakwa yang justru mengamati Dahlia dalam setiap persidangan. Ia berpikir, jika sesekali mengingat tahu wajah lelaki itu, wajah pembunuh anak kecil, bagaimana ia lahir dan dibesarkan, bagaimana lelaki biadab ini menjalani hidupnya, apakah ia bisa makan dan hidup, bagaimana bisa? Tapi kemudian perasaan begini semacam itu tersirna di telan kasus mengerikan lainnya. Ia lalu tidak pernah bertanya-tanya lagi. Usianya tidak muda, hampir setengah abad. Masa kejayaan kecantikan di masa muda sudah lewat. Seorang saudara dari ibunya berkata, seharusnya perempuan menikah saat ia masih muda dan cantik. Karena wajah itu tidak akan bertahan lama. Ia harus berikas. Namun Dahlia tidak melihat bahwa kemudahan dan kecantikan menjadi sesuatu yang istimewa. Pun pernikahan tidak dipandangnya sebagai sesuatu yang harus dimiliki seseorang. Ia melihat sekitarnya, adik dan kakaknya, teman-temannya bahagia dengan keluarga yang mereka bangun. Dan ia senang melihat mereka bahagia. Seharusnya setiap orang menghormati kebahagiaan yang dibangun seseorang dengan upayanya, pemikirannya sendiri. Dengan alasan yang sama pula, seharusnya
orang lain senang melihat kebahagiaan yang dia bangun sendiri dengan kehidupannya. Sekian, tentu saja yang sendiri. Tinggal di apartemen sendiri, bekerja, tapi sebenarnya dia berada dalam keadaan tersendiri. Dia terlalu sibuk dengan pikirannya untuk meladeni kecengengan hati yang baginya.
Pada semua orang yang terdekat. Seberapa
waktu berlalu, kau tidak lagi berumur jauh. Barangkali kau berubah seperti rasamu. Kebencianmu hampa, sakitmu tinggal, cukupmu tinggal. Kau harus tahu kapan rasa cukup. Hidup akan membina seorang yang berhenti. Kayu hidupmu terus lewati. Setahun, dua tahun, 19 tahun. Hingga kau lupa rambutmu pernah berwarna selain rambut tua, lalu putih semua. Terima kasih. Banyak yang berlagak untuk mencapai moksa, tapi aku tidak perlu mencapainya. Aku sendiri adalah moksa. Revolusi adalah jalan keluar atas hampir segala permasalahan sosial kita. Kami tidak ingin negara kapitalisme hancur setelah kami mati. Kami sangat dan ingin menyaksikannya. Bahkan kami yang ingin menghancurkannya. Tapi kami sadar kapitalisme dan negara terlalu kuat. Mereka tidak boleh dihancurkan jika tidak pernah mereka hancur dengan sendiri. Segala kondisi menunjukkan tanda-tanda sebuah tragedi. Mereka yang kurang revolusioner dan si penakut menguburkan diri atas segalanya di balik kedok mereka. Para penjual buku melebarkan iklan bertuliskan, membaca adalah melawan. Mereka yang terdemoralisasi melarikan diri ke desa dan bertahan berpura-pura menulis, menanam adalah melawan. Tidak kawan, tidak, jangan bercanda. Menanam adalah menanam. Membaca adalah membaca, begitu pula dengan tulisan ini, sebab kata adalah kata, senjata adalah senjata. Depresi dengan diri mereka sendiri sebagai korban dari sebuah tren, tapi tidak bisa menjadikan sasaran amuk yang tepat, hanya meledak secara sporadis. Tapi tidak demikian. Maka kami sadar berpandangan jelas menerawang ke depan. Kami sadar hal terburuk akan datang menjadi sebuah ancaman yang tidak akan menenangkan atau dimenangkan. Kami tidak senang orang-orang yang menyuarakan pemberontakan dan revolusi, berlagak antusias dan berpura-pura optimis. Kami dipenjara pesimisme, berbahagia berbaring dengan tawa nyaring di seling harapan. Kami terpleset dalam krisis eksistensial, di mana kami merayakan hari-hari kebosanan kami. Kami bosan dengan rasa seru, kami bosan dengan rasa bosan. Jika banyak orang mengalami ketidakadilan, masih layakkah kita mengatakan bahwa hidup itu tidak adil, kawan-kawan? Kami lelah bertanya-tanya dalam benak dan dengan diri sendiri menjawab pertanyaan itu. Kami sudah cukup untuk terjebak mendefinisikan segala sesuatu. Berhenti mengajukan memukul rata dan menerapkan dalil, premis, aksioma, dan segala hal bentuk nilai apapun. Kami memberontak dalam ketidaktaatan intelektual, meski membuat kami menyedihkan, tapi itulah wujud kami. Memberontak secara fisik, manakala ilmu pengetahuan mestinya menjadi pembebas, bukan perantai manusia di dalam tanah. Itulah kami berjuang untuk tidak untuk apapun. Bukan untuk kemenangan ataupun kemerdekaan diri sebagai perayaan individualitas. Karena kami sadar, kejahatan selalu menang. Kami adalah generasi tak berzaman. Kami tak tercatat dalam tahun apapun. Sejarah sudah berakhir, kekalahan kami sudah di hidung ekor mata. Bahkan kami menjelma menjadi kekalahan itu sendiri dan hidup dan mati. Kami sudah mati, apapun tak bisa dibunuh dari kami. Apa uniknya? Kami tidaklah spesial. Kami hanyalah material hidup, bak tanah dan air yang menjadi perputaran alam. Aku berputar di kesenangan hura-hura kota. Aku tak suka rindu hujan dan nyanyian senja. Aku senang menyaksikan keruntuhan sesuatu yang kubenci. Karena tak ada yang bisa dibicarakan dengan baik. Persetan lawan kekerasan dengan kekerasan. Kami membentang luas di barisan di setiap demonstrasi dengan tolak segala hal. Baiklah. Selamat malam semuanya. Saya Sri Ramadhani Harahap, datang atas perwakilan dalam sama dengan Krim juga. Biasanya juga main-main seringnya di malam Krim dan sangat merindukan posisi seperti ini bersama Kak Lusmi juga. Nanti lain kali kita akan bermain lagi di acara kedua. Hari ini saya mau sebagai
karena juga saya rindu dengan keadaan seperti kaki ayah yang tadi memberikan saya topeng dan akan tetap saya. Lagi kak kalau kak duduk, jujur lah kak, ya, duduk lah kak, senyaman kakak deh pokoknya. Karena kaki itu gemeteran gini ya semuanya. Oke, malam ini saya akan membacakan puisinya Aan Mansur yang saya capture barusan saja di akun Instagramnya. Puisi baru beliau yang saya kira cukup berbahaya dan mungkin bisa sama-sama kan. Perkawinan atau perkawinan? Kehidupan akan melahap habis kita, atau kita melahap kehidupan tanpa sisa. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan kita. Tidak ada yang sanggup. Kesendirian menghancurkan kita berulang kali dengan kedinginan-kedinginan. Kita mesti berani mencintai. Kita mesti berani memberi kesempatan kepada hati. Acara-acara yang seperti ini kan menunjukkan bahwa kawan-kawan perempuan itu adalah orang-orang yang bisa berdaya, bisa menyatakan dirinya sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang bisa menciptakan sejarah dan turut berperan dalam membangun peradaban umat manusia. Mungkin itu kak yang bisa disampaikan. Terima kasih.